Abang, baking soda pakai gula ya, biar manis kayak aku. Oke. Iya. Gayanya manis kayak aku. Kamu tahu nggak kali ini kata bocah mau ngapain? Nggak tahu. Mungkin seperti dari daerah lain atau profesional. Kita mau cobain makanan yang serba kenyal, Cek. Kayak jelly. Menurut Teduh, makanan yang kenyal tuh ada apa aja sih? Kue lapis yang disukainya. Di ya. Iya. Ada banyak banget pokoknya makanan yang kenyal-kenyal. Nah, kamu penasaran nggak kira-kira apa aja sih makanan yang kenyal-kenyal ini? Apa ya? Oke, kalau gitu Deva tutup mata yuk. Yuk. Oke, Teduh silakan buka mata. Lihat, ada apa itu Teduh di depan kamu? Makanan apa kira-kira? Empe-empe. Seperti gorengan. Enak. Deva suka nggak? Suka. Gimana rasanya? Enggak enak. Kenapa enggak suka Teduh? Karena rasanya kayak bakso, tapi... Nah, itu namanya bakso aci. Tahu enggak aci itu apa? Oke Deva, jadi aci itu adalah olahan sagu. Teduh pernah makan enggak sebelumnya? Bareng ibu? Ibu enggak pernah bagi. Nah, itu bakso aci tuh ada banyak isinya. Ada bakso aci, terus ada gorengannya tuh kayak semacam batagor, terus ada pilus. Bahkan ada yang pakai tahu juga, Teduh. Bedanya sama bakso yang biasa Deva makan apa? Kalau ini agak kriuk. Kalau bakso yang sering aku makan, baksonya enak juga. Tapi kayak bulat-bulat ayam, abis itu dibulat-bulat, abis itu digoreng. Cuci ke nugget? Apa-apa, Deva? Iya, cuci. Lagi ngomongin bakso. Kalau di jalanan suka lihat nggak ada yang jualan bakso aci? Nggak pernah lihat. Jadi itu harganya sekitar 10.000 sampai 35.000, Cek. Teduh, dari 1 sampai 5, Teduh mau kasih bintang berapa untuk bakso aci? 3. 3? Karena? 5, kayaknya 7. Wah, pusing dong. Bintang 7, puyer 16. Makanan selanjutnya mau cobain nggak? Mau. Kalau gitu Deva tutup mata yuk. Oke, Kalista silakan buka mata. Apa itu Teduh? Kira-kira apa ya? Gimana Deva rasanya? Enak. Oh my god. Pertama kali mau digigitnya itu kayak aku makan tentakel, lengket-lengket gimana gitu. Emang kamu pernah makan lidah dan tentakel? Pernah kegigit lidah. Iya, lidah-lidah kamu. Lidah kamu sendiri? Iya. Gimana tuh? Enggak goyang, kenyal-kenyal ya. Rasanya enak, tapi enggak enak. Gimana jadinya? Biar enak pakai apa? Sama, ada aci-acinya juga Kalista. Setelah Deva makan bisa tebak gak kira-kira namanya apa untuk makanan itu? Ini namanya aci telur dadar. Iya betul, namanya aci telur, singkatannya cilor. Kamu pernah makan ini sebelumnya gak sih? Gak pernah.
Biasanya di jajanan SD ada loh Teduh. Banyak gitu di gerobak-gerobak abang-abang yang jual. Di sekolah Deva ada yang jual cilor nggak? Belum ada. Belum ada. Memang kalau di dekat sekolah Deva ada yang jualan apa aja? Jajanan itu kalau SD sekolah aku tuh SD kelas 4 baru jajan. Oh, jadi kalau belum kelas 4 tuh belum boleh jajan ya? Jadi masih bawa makan sendiri ya dari rumah ya? Kalau makanan itu murah atau mahal sih? Yo. Murah. Murah. Kalista, dari 1 sampai 5 kasih bintang berapa untuk cilor? 0. 0 kenapa kok 0? Aku gak suka. 5. 5, berarti enak dong. Tapi kenapa kasihnya 5? 3, 6. Enaknya hampir cilor kayak tadi. Kita cobain makanan selanjutnya ya. Iya. Oke Deva, buka mata. Wow. Ada apa itu Deva? Mirip bakso aci sih, tapi digoreng. Baunya asin. Mantap. Manis. Manis. Teduh coba itu nama makanannya apa? Tahu. Itu cireng, cireng rujak. Tahu, cireng. Tahu cireng. Emang cireng kepanjangannya dari apa, Deva? Nasi goreng. Nasi goreng. Jadinya menurut kamu makanan ini unik enggak sih? Unik. Cek, gimana? Kamu lahap banget kayaknya. Suka unik. Banget ya? Enak banget. Kalau harganya kira-kira berapa tuh? Rp5.000. Dari 1 sampai 5 kasih bintang berapa untuk cireng? 8. Kenapa 8? Enaket 5. 5 juta. Kalau gitu kita coba makanan selanjutnya ya. Ya. Oke, sudah tutup mata. Oke, silakan dilihat. Kok ini lagi? Coba perhatiin, beda enggak? Warnanya hampir sama tapi kayaknya lebih keras. Bentuknya gimana? Bentuknya kayak tahu. Silakan dicoba. Gimana rasanya? Enak. Tahunya diisi sama aci. Itu namanya tahu aci. Pakai tahu Deva, jadi tahunya diisiin sama sagu. Aci pakai tahu kamu sering lihat enggak sih? Jarang banget. Biasanya nih kalau ada abang-abang yang jual bakso Malang kan ada tuh tahu yang isinya pakai aci. Ini biasanya dijual di mana Deva? Belokan di pasar. Mau ke pasar belok kanan ada abang-abang. Dari 1 sampai 5 mau kasih bintang berapa untuk makanan aci tahu ini? 5 dulu deh. 5 dulu ya. 5. Oke Deva, kali ini kamu udah cobain berapa makanan? Coba hitung. 2, 3, 4. Apa aja sebutin coba? Bakso aci, rujak, aci lor, aci ku. Yang paling Teduh suka yang mana? Yang mana? Coba. Aku mau tanya ke kalian. Kalian sukanya yang mana? Komen di bawah ya. Teman-teman, kalau cobain jajanan aci, seimbangkan makanan yang bergizi ya, supaya tetap sehat. Pakai masker juga ya, supaya gak kena corona. Di rumah aja ya, dan kemana-mana. Terima kasih sudah nonton Rata Bocah. Jangan lupa like dan subscribe. Berikutnya aku coba lagi ya, tulis di bawah ya. Bye-bye, love you all. Bye. Jualannya mau jualan kemana? Di dekat kokas. Wih. Ah, kalau itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.